Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to Indra SFN channel. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Dan aku berharap kita semua dalam keadaan sehat dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita juga semoga dalam keadaan sehat. Dan orang yang ada di sekitar kita juga semuanya semoga dalam keadaan sehat dan kita semua dimudahkan dalam rezekinya dimanapun kita berada. Amin. Baik, kali ini balik lagi bareng aku Inta SFN Channel dan aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi pastinya guys. Dan video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari Lah Ahmad dan Aina Abdul, Tunggu Kamu dari Music 36 2021. Dan aku ucapkan terima kasih kepada Bang Muhammad Faizal yang telah nge-request video ini. Beliau katakan, "Bang, tolong reaksilah Lah Ahmad dan Aina Abdul, Tunggu Kamu single duet mereka," katanya. "Oke, Bang. Oke, aku hari ini akan nge-reaksi, tapi video yang aku reaksi itu adalah dari Music 36 2021 ya, Bang. Karena video yang lain daripada ini itu terkena klaim hak cipta." Oke guys, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke reaksinya. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini pastinya. Dan langsung saja tanpa banyak berbasa-basi dalam hitungan 3, 2, 1. Fly. Penampilannya lebih enjoy ya, lebih santai di sini. Halus banget suara dari Lah Ahmad ini guys. Namanya itu Lah Ahmad ya. Lagunya soalnya agak nge-jazz gitu ya guys. Lembut lagi. Wow, penghayatannya bagus guys. Oh guys, wow, bagus banget suara dari Lah Ahmad ini guys. Sebelumnya aku kayaknya belum pernah ngereaksi beliau ya, atau mungkin kemarin ada di pembukaan AJL 33 mungkin ada dia kayaknya ya. Tapi di sini aku dengar suaranya tuh lembut banget dan ini ya ke arah ke vokalnya tuh arah ke jazz gitu guys ya. Tapi enak banget didengar, bagus ya. Kualitas suaranya itu sangat lembut gitu ya guys ya. Oke, kita play aja lagi. Dan penghayatannya sini ngena banget guys, bagus. Tadi ada falsetto ya. Oh. Oh, Aina Abdul guys. Wow, artikulasinya enak banget guys dari Aina Abdul nih. Wah, the falset guys. Wow. Oh.
ada ending juga di situ. Wow, mereka saling mengimprovisasi ya guys. Wow, bagus banget ya penghayatan dari mereka berdua. Dan sebelumnya aku belum tahu ya lah Ahmad. Kalau perasaan aku udah pernah ngeliat sih, kayaknya waktu aku ngereaksi di AJL pembukaan AJL 33 kalau nggak salah guys ya, di situ aku pernah ngeliat lah Ahmad ini bernyanyi. Dan di sini lah Ahmad ini ternyata bagus juga suaranya guys, ala-ala nge-jazz gitu ya, tapi volumenya agak kecil jadi agak berbeda ketika Aina Abdul bernyanyi guys. Kalau Aina Abdul tuh di sini kalau aku dengar volumenya lebih besar gitu dan artikulasinya lebih jelas gitu ya. Ya bukan berarti lah Ahmad tidak bagus, bagus banget di sini lah Ahmad tuh, cuman mungkin volume dari sound systemnya agak kecil ya dari mic yang dipakai oleh lah Ahmad ini. Tapi overall bagus banget di sini, mereka berdua sangat cocok banget serasi yang nyanyikan lagu ini. Ini bagus banget, aku suka guys. Lah Ahmad ini juga sangat berbakat, dia juga penyanyi yang mempunyai yang tipikal ini mempunyai skill atau kemampuan olah vokal yang sangat baik kalau aku lihat di sini guys. Dan aku lebih suka itu penghayatannya juga bagus ya. Ain Abdul itu sebenarnya nggak perlu diragukan lagi sih kalau dari sosok Ain Abdul udah keren banget di sini. Dan kemarin juga aku ngereaksi dari Aina Abdul yang ya yang cover lagu ini ya dari Adele Easy on Me, dan di situ wow keren banget Aina Abdul, memang kalau menurut aku itu adalah cover terbaik yang pernah ada guys. Dan di CD lagu ini juga Aina Abdul membuktikan diri ya bahwa ia adalah penyanyi yang berkualitas ya, bukan penyanyi kaleng-kaleng. Pastinya di sini duetnya sangat serasi banget. Dan suara mereka juga sangat pas ya di sini, juga sangat hebat dari aksi mereka berdua. Oke guys, dan aku ucapkan terima kasih kepada Muhammad Faizal yang telah request video ini, dan semoga Anda juga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Oke, aku akhiri, dan bagi kalian yang belum subscribe silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan aku mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.